Korea yang abang lawan ni bukan biasa-biasa ni tau. Ini memang Korea yang dah terlatih, yang memang hebatnya dan penjaga gol dia pernah bermain di World Cup, Piala Dunia. Ha, ini yang bukan opa-opa tu tau. Abang nak ceritakan mengenai Pesta Bola Jakarta Raya di Jakarta, Indonesia. Tapi sebelum tu, tolonglah subscribe. Penat lah ni. Subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Nasib berburak aja kan. Okey, Pesta Bola Jakarta Raya di Jakarta. Lebih kurang macam Pesta Bola Merdeka kita juga di Malaysia. Pertandingan tu untuk meraikan hari kemerdekaan negara mereka. Pada perlawanan di Indonesia ni, kita bertemu dengan Australia pada separuh akhir. Saya pun ingat-ingat lupa, perlawanan bertemu dengan Australia, Australia diwakili oleh Alistair Edward, Abah Saad, Mehmet Durakovic dan pasukan Malaysia seperti biasa lah. Dola Saleh, Zainal, Khairul Azman, Epres Kinta. Jadi dalam perlawanan yang sungguh tegang tu antara Malaysia dengan Australia, masing-masing serang menyerang dan mungkin kelincahan Epres Kinta, P. Ravindran. Orang cakap flanker yang paling laju, dia yang menjaringkan gol kemenangan untuk pasukan Malaysia melayakkan diri ke perlawanan akhir Piala Jakarta Raya di Indonesia. Jadi kita dapat menewaskan Australia. Australia sebuah pasukan yang kuat pada masa itu. Tapi kita berjaya mencipta kemenangan dan seterusnya ke perlawanan akhir. Bukan calang-calang tim kita akan bertemu. Kita akan bertemu dengan pasukan Korea Selatan dan penjaga gol dia yang main World Cup. Bukan calang-calang tim. Selepas dengan Australia, kita diberi rehat dalam masa satu hari. Selepas satu hari rehat semua, dan kita ready untuk final bertemu dengan Korea Selatan. Semua pemain membara. Saya partner dengan Zainal, dengan Dola. Kita bersemangat cuba untuk menewaskan Korea. Confident level diorang tu terlalu tinggi. Korea Selatan masa tu tengah top. Baru aja start aja whistle peniup, Zainal telah membawa menggelecek 2-3 pemain dan melorongkan bola kepada saya, dan saya menjaringkan gol. Saya rasa itulah gol terpantas saya dalam perlawanan akhir masa dekat Indonesia. Jadi selepas tu kita bertahan menyerang, bertahan menyerang, dan semua main komitmen yang baik. Khairul Azman pun sama, Dola Saleh pun sama, dan akhirnya kita berjaya menewaskan Korea Selatan, berjaya menjadi juara Piala Jakarta Raya di Jakarta. Korea yang abang lawan ni bukan biasa-biasa ni tau. Ini memang Korea yang dah terlatih, yang memang hebatnya, dan penjaga gol dia pernah bermain di World Cup, Piala Dunia. Ini yang bukan opa-opa tu tau. Punyalah susah payah perlawanan separuh akhir ni bertemu dengan Australia sehingga kepala abang dijahit, dijahit betul-betul atas ni 4 ke 5 jahit, kerana defender Australia tinggi, abang pun tinggi-tinggi tidak. Cubalah nak melompat kan untuk menanduk bola, tetapi tertanduk gigi dia. Jadi tiba-tiba selepas tertanduk gigi dia, abang rasa sakit. Abang pegang pipi tengok, apa hal merah ni? Sekali rupanya darah. Tiba-tiba refri suruh keluar. Bila keluar, doktor cakap, "Man, darah man. Nak kena jahit juga ni." Abang ni memang penakut jarum. Jadi, tak sakit ke doktor? Tak sakit, kau jangan, aku spray. Doktor, tak payah doktor kan? Tak boleh, kau kena main ni. So doktor pun spray lah. Spray bagi kebas, dan saya terasa jarum tu masuk 5 kali ada. So bila dah jahit tu, saya sambung main. Sehinggalah habis perlawanan di hotel, barulah doktor bersihkan. Sebenarnya terus terang, saya ni penakut jarum. Terpaksa saya malas pergi check. Koyak tu, jahit 5 jahit tu, dia tak besar tapi dia panjang. Alah, panjang-panjang ni adalah. Kan 5 jahit, kepala kita kan lembut.
kalau belaga dengan gigi memang koyak lah. So dia jahit, dia tampal macam ada apa kain putih tu, ha, dia ikat. Okey dah kering. Ha, bila dah kering, balik hotel dia buka, dia spray, lepas tu dah okey lah. Ha, tinggal jarum lah. Itulah susahnya eh. Bukan mudah nak jadi pemain bola. Tambahan pula bertemu dengan pasukan yang kuat-kuat. Selepas ni, kita tunggu episod Pesta Bola Merdeka di Kuala Lumpur, di mana pasukan Malaysia sekali lagi bertemu dengan pasukan Korea. Nantikan. Kak Bos, apa yang dia pepatah selalu cakap agar tegar biasa tu apa? Oh, bukan. Ah, ada ayat tu yang dia bagi kat saya. Ayat komando. Alat apa? Alas. Bukan alam yang besar. Kalau kita dah training hari-hari, alat tegar jadi biasa macam tu lah. Bila kita dah training selalu, dia akan jadi biasa. Ending dia tegar biasa lah. Maksudnya kita dah training kan, hari-hari kita buat, dia akan jadi. Alah bisa, tegal biasa. Jadi, itulah sejarah hidup awal. Hidup awal pula. Untuk Flat Sri Melaka. Kan? Untuk eh? Oh, tak boleh. Okey. Kat. Bang, boleh cakap macam ni, bang. Tekan loceng. Ada pula. Macam mana bos? Starting? Macam mana starting? Tak, mana yang dulu ni? KL ke apa ke? Malaysia ke apa? Campur ke apa ni? Ready and action. Okay. Macam mana? Tak menarik. Tunggu atau nanti kan? Lagi sekali. Boleh. Tak ada. Okey. Action. Okey. Jumpa di episod akan datang. Subscribe channel The Azmar Adnan.